Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara mencetak atau nge-print gambar di komputer PC atau laptop kita. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk mencetak atau nge-print gambar di komputer PC atau laptop kita caranya sangat mudah. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk nge-print atau mencetak gambar di komputer PC atau laptop kita. Untuk cara yang pertama, berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, silakan cari dulu gambar yang akan dicetak. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa contoh gambar yang akan saya cetak. Saya simpan di folder picture. Nah, ini dia gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya akan memprint 8 gambar ini. Caranya sangat mudah. Pertama, klik dulu gambar yang pertama. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin memprint beberapa gambar, tekan Ctrl di keyboard. Tekan tahan Ctrl di keyboard. Lalu klik gambar yang kedua. Kemudian klik gambar yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Namun jika teman-teman hanya ingin memprint satu gambar, teman-teman langsung klik kanan saja pada gambarnya. Namun jika ingin memilih beberapa gambar, tekan Ctrl lalu pilih beberapa gambar yang akan dicetak. Kemudian setelah gambarnya sudah terseleksi, kemudian silakan klik kanan. Kemudian klik pada print. Ini klik pada print. Oke. Jadi setelah gambarnya sudah terseleksi, silakan klik kanan lalu klik pada print. Kemudian kita akan masuk pada tampilan seperti ini. Lalu di bagian printer di sini, silakan pilih printer yang terhubung di komputer teman-teman. Kemudian di bagian print di sini, silakan tentukan printnya. Nah, di sini saya akan hidupkan dulu printnya. Nah, lalu saya hubungkan kabel USB-nya ke komputer atau laptop kita. Lalu di sini kita tentukan print yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Epson L120 series. Lalu untuk papernya saya gunakan yang A4. Lalu untuk high quality-nya teman-teman bisa memilih yang standar atau high. Kalau kita pilih yang high nanti hasilnya akan mencetak seperti biasa. Jika high nanti kualitasnya akan semakin tinggi. Nah, di sini saya pilih. Lalu kemudian di sini copy of edge picture-nya. Di sini kita tentukan berapa rangkap yang akan dicetak. Nah, saya cetak sebanyak satu rangkap. Kemudian agar frame-nya ini tidak terpotong, agar menyesuaikan dengan lebar dari kertasnya, ini kita hilangkan. Kita hilangkan, kita checklist pada fit picture to frame. Nah, agar dia menyesuaikan pada frame yang tersedia. Kemudian di bagian ini kita atur template-nya. Apakah kita ingin mencetak satu gambar satu lembar atau dua gambar dalam satu lembar sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan mencetak 4 gambar dalam satu lembar. Saya klik. Lalu selanjutnya setelah berhasil, kita tinggal klik pada print. Oke, kita klik pada print. Maka kita tunggu proses cetaknya hingga selesai. Nah, ini dia hasil cetaknya. Ini untuk halaman pertama. Nah, kemudian ini lembaran kedua untuk hasil cetaknya, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi itu dia cara yang pertama untuk mencetak gambar di komputer PC atau laptop kita. Kemudian cara yang kedua, kita membutuhkan bantuan dari aplikasi Microsoft Word. Nah, jadi ini kita close dulu, lalu kita buka aplikasi Microsoft Word. Ini adalah cara yang kedua, langsung kita buka. Kemudian setelah aplikasi Microsoft Word terbuka, selanjutnya kita klik pada layout. Di sini kita atur dulu untuk marginnya, kemudian klik pada margin, kemudian selanjutnya klik pada custom margin. Nah, jadi di sini kita atur dulu jenis kertasnya. Nah, di sini untuk topnya kita buat 1, leftnya juga 1, bottom 1, kemudian rightnya juga 1. Kemudian untuk papernya kita pilih yang A4, kemudian untuk orientation-nya kita pilih yang portrait. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya setelah kita menentukan marginnya, selanjutnya kita masuk pada menu insert di sini. Lalu kita akan masukkan gambarnya pada aplikasi Microsoft Word dengan cara klik pada picture. Kemudian selanjutnya cari gambar yang akan dicetak. Nah, tadi saya simpan di folder picture.
Lalu saya scroll ke bawah. Nah, ini gambar yang pertama yang akan saya cetak. Saya klik insert. Kemudian setelah terinsert, di sini ada titik-titik di pinggiran dari gambarnya. Kita tarik seperti ini untuk menzoom. Kita tarik ke dalam untuk memperkecil. Kemudian selanjutnya kita bisa atur untuk posisinya. Kita masuk pada home, lalu kita atur rata tengah. Kemudian kita klik, lalu kita enter ke bawah. Kemudian kita masukkan gambar yang kedua. Sama, klik pada menu insert, lalu picture, kemudian this device, lalu cari gambar yang akan dicetak. Lalu saya pilih yang ini, yang kedua, lalu saya insert. Lalu silakan atur ukurannya. Lalu share seperti ini. Nah, oke. Setelah berhasil memasukkan gambar pada aplikasi Microsoft Word-nya, selanjutnya untuk mencetak, caranya sama seperti mencetak dokumen pada umumnya. Klik pada file, lalu klik pada print. Lalu di print di bagian copy ini, tentukan berapa rangkap yang akan dicetak. Kemudian di bagian print, pilih print yang tersedia. Tadi print yang saya gunakan adalah Epson L120, saya pilih. Kemudian selanjutnya di bagian ini, di bagian pengaturan kertas, kita pilih kertas yang kita gunakan agar nanti fotonya tidak terpotong. Lalu selanjutnya, kemudian selanjutnya jika teman-teman ingin mencetak dengan kualitas tinggi, teman-teman klik pada print properties, lalu di quality di sini, silakan diklik, lalu klik pada height, kemudian klik pada OK. Kemudian setelah semuanya selesai diatur atau disetting, klik pada print untuk melanjutkan ke proses cetak. Kita klik pada print, lalu kita tunggu hasil printnya. Oke, sudah di print. Nah, ini dia hasilnya. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil memprint atau mencetak gambar di aplikasi Microsoft Word. Jadi itu dia cara yang kedua untuk mencetak gambar di komputer PC atau laptop kita. Jadi pada tahap ini jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.